Udah. Gua mau nerusin tapi aurat. Ah, aurat. Saya takut dosa. Saya cuma mau main game yang halal aja, Bang. Oke, selalu bersusah di kita channel. Video kali ini kita bakal lanjutin lagi konten. Ya, minggu ini kayaknya kita full reaction-reaction aja, karena banyak banget yang pengen gue bahas. Dan konten kali ini gue bakal coba ngebahas Blackpink x PUBG Mobile kolaborasi kedua kalinya, karena sebelumnya udah pernah gitu ya kan, tahun lalu atau 2 tahun lalu, gue lupa. Tapi yang jelas mungkin ke-trigger ya, ketika PUBG ngelihat FF kolaborasi dengan BTS. Kolaborasi termahal itu, bro ya, karena BTS kan boy band nomor satu di dunia gitu ya kan. Nah, jadi PUBG Mobile mau collab sama BTS takut kena mental gitu kan. Jadi ya udah sama Blackpink aja lagi gitu ya kan. Oke. Jadi gua bakal coba ngebandingin Free Fire x BTS dengan PUBG Mobile x Blackpink gitu ya kan. Nah, katanya di kolaborasi PUBG kemarin ada konsernya. Wow, konser malah katanya ada tiketnya gitu ya. Kalau enggak ada tiketnya enggak bisa nonton. Jadi gua penasaran kayak gimana sih konsernya. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu kalau di FF gimana sih. Apakah ada BTS-nya di in game? Coba kita lihat. Nah. Oke. Ini dia ada konser, bro. Di training ya. Yang pertama ada tempat foto ya. Tempat foto di lobby bar. Nah, ada tempat foto di sini, ada gambar BTS. Dan di sini bisa duduk, bisa apalah. Ya kalau di PUBG kayaknya nggak bisa duduk ya. Nah, langsung aja kita lihat. Nah, ini dia masuk portal ya. Portal untuk bisa nonton konser BTS. Tapi ini bukan konser BTS, karena ini kan di in-game gitu kan. Kalau di in-game gak mungkin kan BTS-nya langsung dimasukkan ke dalam in-game gitu kan. Tapi kalau dikasih 2 dimensi atau 3 dimensi juga Garena gak mempertimbangkan, karena takutnya nanti army-army yang cringe-cringe ini ngelihat ada BTS beneran di in-game, di training ini, nanti HP-nya dijilatin. Wah, ah, BTS kayak gitu, wah bahaya gitu kan. Apalagi tangannya itu bekas berak, bekas ngupil. Aduh, dicium-cium kan, waduh, kacau gitu kan. Dan juga Garena takutnya ini kan pas puasa gitu. Garena memikirkan, wah nanti bahaya, ini orang lagi puasa, lagi ibadah bulan suci, malah nyium-nyium HP kan, waduh. Jadi dibikin yang dua dimensi, bukan dua dimensi, bahkan ini kayak foto aja dong, kayak museum gitu. Kalau FF pernah kolaborasi dengan BTS. Nah, ini gini ya, ada lagunya pokoknya kalau kalian masuk ke dalam sini, cuy. Pokoknya suara lagunya kayak gini ya. Nah, kayak gini ya. Tuh. Ini mah bukan 2D lagi nih. Kartun, cok. Gepeng, cok. Nah, kayak gitu ya di FF ya. Garena tetap memikirkan umat-umat muslim yang sedang beribadah. Weh, mantap kan alasan gue. Nah, tadi gue di beranda udah muncul nih. Tapi pasti ada banyak lagi yang lainnya. Yang jelas ada dibikinkan MV. Wah, kalau MV ini teaser ya. Oh, teaser. Kalau MV di FF juga ada, bro. Kalau mau nantang MV, ayo kita lihat dari segi MV. Oh, ini nih. Cuma copyright, hati-hati aja ya. Ya, pokoknya kayak gini MV-nya, bro ya. Ada unsur FF-nya. Dan kalau kalian nonton MV BTS beneran, desain-desain latarnya memang mirip kayak gini, bro. Ya, kayak gitulah ya. Kalian nonton aja lah sendiri ya. Tuh. Tuh. Ini adalah versi FF. Tuh. Joget. Wolfrah joget. Alok joget. Krontol joget. Tuh. Nah, kalau kita lihat di Blackpink kayak gimana nih? Ini karakter asli semua ya. Ini ada Wukong, ada Maxim, ada Wolfrah, ada Hayato. Jadi nggak dirubah gitu ya. Misalkan Wolfrah di sini muka plastik. Bukan, maksudnya muka Taehyung gitu ya kan. Nggak. Jadi masih ada unsur FF-nya gitu ya kan. Nah, kalau di ini aja udah kita ngelihat dari videonya aja ya. Blackpink x PUBG ini. Kita nggak tahu nih kalau nggak ada judulnya. Kita nggak tahu kalau ini dari PUBG gitu kan. Karena ini, waduh, kayak Blackpink dijadikan 3D doang. Jadi tidak ada unsur PUBG. Coba kita lihat lagi. Ya kan? Saya tidak melihat ada unsur PUBG-nya, bro. Tuh, kenapa bisa ada petir gitu, ya? Emang di PUBG ada petir gitu kan? Saya tidak melihat ada unsur. Nah, di sini juga sangat tidak masuk akal gitu kan? Di PUBG Mobile rumputnya tidak bergoyang, di sini bikin goyang. Wah, sudah jauh dari ekspektasi gue ya. Ya kan, rumputnya bergoyang-goyang kan? Ini masih teaser. Oh, ini sudah ada nih versi ininya nih, fullnya nih. Iklannya BTS. Oke, di MV dia mencoba untuk memasukkan unsur-unsur PUBG. Tapi tetap aja, apakah ada Victor di sini?
Wah, di atas helm, oke. Di atas helm. Aduh, lagunya copyright, cuk. Langsung aja kita skip-skip aja lah ya. Nah, daunnya bergoyang, bro. Daun bergoyang, daun pohon berjatuhan, ya kan? Sudah sangat beda dengan di in-game gitu ya kan. Oke. Ada efek salju. Ada efek salju itu di FF ya. Kalau di PUBG gak ada. Di Leafic gak ada efek salju kayak gini, bro. Gak ada. Tolong, 3D yuk. Kenapa gak pakai artis aslinya gitu ya? Kenapa ya? Mungkin mahal kali ya. Wah, sekarang menari di ladang rumput yang bergoyang-goyang gitu kan. Oke, siap. Ya udah kayak gitu doang. Nah, gue pengen lihat konsernya ya. MV-nya itu udah bagus, cuma kurang. Gak ada karakter PUBG-nya, gak ada Victor, gak ada kayak FF tadi ya, ada Maxim gitu gak. Jadi, aduh, kebanyakan unsur Blackpink-nya doang, gak ada PUBG-nya, cuma ornamen aja. Coba kita PUBG X Blackpink konser. Katanya ada konser. Gue pengen lihat nih, orang-orang kayak gimana nih. Tuh, nih udah orang barat udah pada ketawa-ketawa ya kan. Nah, ini Matt Tamiza. Virtual concert live. Jadi ini live ya. Jadi kalau waktu sholat udah orang ninggalin sholat mau demi ini karena takut ketinggalan gitu. Udah gak patut memang ya sudah ya. Oke, ini dia konser live-nya. Emotnya seperti emot FF yang melambai-lambaikan tangan gitu kan. Sangat FF sekali ini, bro. Oke, ini konsernya kah? Ada berapa pesawat? 4 emas semua. Turun. Bang. Kok 3D, bang? Blackpink aslinya nggak ada ya? Nggak mau bayar mahal mungkin ya. Turun. Pakai sayap gitu ya. Oke. Ternyata kita bisa gerak-gerak di sini, bro. Konser. Iklan, siap. Sepi kali konsernya, bang. Copyright, cuk. Matikan aja suaranya ya. Oke, 3D ternyata, cuk. Gua kira konser asli gitu ya. Ternyata 3D, oke. Terus raksasa lagi ya kan. Ukurannya raksasa, oke. Oke, bisa emot-emot nih. Ada berapa pencetan. Udah. Gua mau nerusin tapi aurat. Mending gua nonton FFX BTS yang ini tadi, yang mana, yang triplek tadi. Aurat, saya takut dosa, saya takut. Aduh. Saya cuma mau main game yang halal aja, bang. Ini bukan Blackpink, cu, mukanya nggak mirip, cu, aja. Mending sholat, bang. Ini kan konser jam berapa? Jam 4 kayaknya ya. Konsernya ini konser pas asar, kalau kata teman gue begitu, jam 4. Yang ingin nonton konser, mending sholat di masjid. Udah, tinggalkan konser-konser gratisan. Sepi kali konsernya, kayaknya nggak ada yang tertarik. Bagus, berarti PUBG udah mulai sadar ya player-playernya. Mungkin pada sholat asar semua nih mereka. Astagfirullah. Cuma dua orang yang nonton. Astagfirullah. Loh. Kenapa jadi putih? Ini kayaknya ngebug ya. Agak rusak kayak gamenya. Ngebug gitu. Coloringnya tiba-tiba hilang. Tahu-tahu Tencent bingung loh. Kenapa ini warnanya hilang? Jadi ini kita sedang menonton Titan sedang konser ya. Ini sebenarnya female Titan. Ada kolosal Titan juga. Mana kolosal? Udahlah. Udah cukup. Dosa aurat. Mending kita nonton ini aja, bro. Tidak ada aurat kan? Tidak ada aurat, bro. Game halal. Oke. Coba konten kali ini cukup sampai sini aja. Buat kalian semua jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian bilang gua iri, tidak iri, bro. Gua bakal iri kalau misalkan Blackpinknya diundang di acara PUBG gitu ya kan. Seperti ini, bro. Artisnya langsung dipanggil. Tuh, artisnya langsung main game mabar ya kan, mana? Nih. Dia ada juga mabar FF bikin emot. Ini baru kolaborasi mahal, bukan cuma 3D doang ya. Oke, ya udah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kena mental. Dah.